Ini telah membuktikan bahwa golongan kelainan upaya ini sekiranya diberi peluang dan ruang serta pendidikan yang sewajarnya, maka mereka boleh berdiri tanpa mengharapkan belas ihsan dari orang lain semata-mata. Lihat sajalah kejayaan Stevie Wonder. Walaupun cacat penglihatan semenjak dilahirkan, bakat yang luar biasa yang dimilikinya menyebabkan beliau diiktiraf sebagai komposer, ahli muzik dan penyanyi Amerika yang paling berjaya serta terkenal pada penghujung abad ke-20. Begitu juga dengan komposer muzik klasikal terkenal Beethoven. Walaupun beliau mengalami cacat pendengaran, Beethoven tetap meneruskan kejayaan sebagai komposer, konduktor dan ahli muzik yang begitu disegani. Di Malaysia pula, arwah S.G. Bing merupakan satu-satunya penyanyi cacat penglihatan yang berjaya dalam industri muzik tanah air kita. Saya begitu gembira kerana pada tahun ini, kebanyakan produk-produk yang dijual sama ada produk makanan mahupun kraf tangan lebih lagi berkualiti dari segi mutu, rasa dan cara pembungkusannya. Anak-anak kelainan upaya ini telah pun menghasilkan tanaman-tanaman seperti rock melon, cili, terung dan sayur-sayuran yang lain dengan sendirinya. Bukan setakat itu saja, bahkan mereka lebih inovatif dalam menghiasi gerai-gerai mereka dengan begitu unik, warna-warni dan kreatif sekali sebagai tarikan kepada para pengunjung.